waktu, Nisa dan sahabat-sahabat Bang Mantap di mana pun Anda berada, bahwa satu bidang yang akan dikelola oleh Bang Mantap yaitu pendidikan maupun pembinaan di bidang mental, rohani, spiritual. Saat ini saya sedang bersama anggota Bang Mantap sekaligus beliau juga sebagai pembina Bang Mantap. Beliau sangat peduli dengan pendidikan sejak dini, yaitu pendidikan di masa kanak-kanak dengan yayasan. Boleh disampaikan Ustaz buat hari ini dan nanti sekaligus diberikan salam semangat memotivasi rekan-rekan Bang Mantap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la mubah. Terima kasih sahabat Bang Mantap di mana saja Anda berada. Alhamdulillah bersama saya selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Fadilul Qalbi Kautsar Fadlu Al-Fiqhiyah yang berkomitmen untuk membentuk generasi muda dari usia dini untuk mempunyai akhlakul karimah dengan pendidikan Islam yang mantap dan Islam yang profesional. Oleh karena itu, kita telah melaksanakan penamatan yang ke-11, penamatan dari anak-anak PAUD TK Al-Fiqhiyah yang kami kelola. Alhamdulillah, generasi-generasi yang akan datang karena di bawah naungan Yayasan Pendidikan Fadlu Qalbi yang begitu giat, gigih untuk bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara, khususnya bidang agama. Oleh karena itu, Kautsar Fadlu Al-Fiqhiyah bersama ini telah memberikan apresiasi kepada anak-anak didik kami, yaitu kelulusan sebagai anak PAUD atau anak TK yang ke-11 kalinya. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan dengan dihadiri kurang lebih 100 wali murid, para tamu, kepala dinas pendidikan, anak usia dini, para pengawas, dan seluruh stakeholder yang pemerhati pendidikan telah hadir dalam acara ini, yaitu generasi muda yang berakhlakul karimah dari anak usia dini. Alhamdulillah, anak-anak kami juga sudah diberikan kepercayaan untuk bisa mengisi program di TVRI, yaitu Anak Takwa. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 27 nanti kami akan syuting di TVRI untuk program Anak Takwa, sehingga anak-anak Indonesia, khususnya anak Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan seluruhnya di 12 kabupaten plus kota, insya Allah akan mendapatkan pendidikan agama, yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan giatnya, asiknya belajar Al-Quran di TVRI. Ya, salam kepada semua sahabat-sahabat Bang Mantap, ya, dari ketua, ya, unsur pimpinan, semua pemerhati, dan seluruh anggota Bang Mantap di mana saja Anda berada. Ikuti terus kegiatan Bang Mantap. Insya Allah, anak-anak kita dari anak usia dini bisa nantinya akan diberikan bimbingan akhlakul karimah bersama Bang Mantap. Bang Mantap, tetap semangat. Amin. Ya, selalu tetap semangat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina